Yo, kembali lagi di channel Cukon RI bersama aku Bangki Gaskuy. Jadi di video kali ini aku bakalan share cara mengformat ulang USB Batocera menjadi USB biasa atau mereset USB Batocera menjadi seperti semula ya. Ya mereset gitu ya, seperti semula, seperti awal yang dimana flash disknya itu bisa diisi file seperti video dan lain-lainnya ya guys ya. Dan mungkin juga buat teman-teman yang ingin mereset atau memformat ulang SSD atau HDD yang terinstall Batocera atau yang terpasang Batocera, ada kemungkinan sih, tapi aku belum kulik lagi, aku belum mencari informasi tentang memformat ulang atau mereset SSD atau HDD yang terpasang Batocera. Oh iya, dan Batocera ini seru untuk dibahas, seru untuk dicari informasi yang terbaru ya guys ya. Dan pastinya kalau teman-teman suka dengan Batocera atau penasaran dengan Batocera, teman-teman bisa mensubscribe channel ini guys. Oke guys, ini aku ada flash disk yang sudah aku install Batocera ya, flash disk bootable Batocera ya guys ya. Dan ini bakalan aku format ulang menjadi flash disk biasa lagi atau reset ulang menjadi flash disk biasa lagi. Oke, langkah awalnya kita masukkan ya ke laptop ya, sambungkan USB portnya ya. Oke, terkonek ya guys ya. Kita masuk ke Windows. Untuk langkah berikutnya kan flash disknya sudah masuk ya guys ya di laptop waktu Windows. Nah, teman-teman langsung aja buka CMD. CMD. Oke. Kita pilih. Lalu kita ketikkan disk part. Oke. Lalu enter. Nah, lalu kita tuliskan list disk di SK. SK, enter. Nah, sini kan aku cuma pakai SSD doang buat Windows laptop ini yang disk 0. Itu SSD aku. Nah, yang flash disk aku itu disk 1 ya guys ya. Jadi pastikan teman-teman tuh jangan salah pilih ya guys ya. Dan ini kita memilih, aku memilih yang disk 1 karena itu USB aku guys. Jadi kita ketik select disk 1. Select disk 1. Bentar guys. Lalu enter. Nah, disk 1 is no the select disk. Oke, lalu kita ketikkan clean. Oke. Lalu kita enter. Sukses. Oke. Kalau sudah kita ketikkan lagi create partition primary, enter. Nah, ini seperti ini ya guys ya, ini sukses primary partition. Lalu kita exit aja guys, kita sudah mereset ya atau memformat ulang ya guys ya untuk partition terus ini. Lalu kita exit dan enter. Ini kita cek dulu guys. Oke, ke file kita format aja gak apa-apa, kita format aja ini langsung apa ya, langsung seperti semula 14 GB ya, 15-an ya, 15-16 GB ya guys ya, formatnya seperti semula. Langsung kita start aja. Oke, kita tunggu dan format selesai.
lolos. Dan USB kalian sudah bisa digunakan seperti semula atau seperti awal. Jadi kita coba mau pindah misalkan nih. Nah, ini logo juga RI. Mana ya? Nah, ini gambar-gambar. Gimana ya? Ini logo juga RI, guys. Misalkan ini ya. Kita copy. Oke. Lalu kita pilih USB yang tadi dan kita format ulang atau reset, langsung kita pastekan. Dan ya, sudah berhasil ya guys ya. Oke guys, untuk tutorial kali ini. Oke guys, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang suka dengan tutorial kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi di next konten berikutnya. Ciao.